Sesungguhnya, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zolim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, atau neraka. Quran Surat An-Nisa 10. Tapi Malaysia itu kan jauh, Bang. Bagaimana caranya Abang sering-sering pulang? Sebenarnya Abang juga nggak mau pergi. Siapa sih yang mau pisah sama keluarga? Abang nggak tega melihat kalian terus kekurangan. Ya Allah, Bang. Buat ayah masih kasih. Hidup begini aja udah cukup, Bang. Alhamdulillah. Udah deh, Bang. Kapan Abang tahu sendiri banyak cerita-cerita soal TKI. Ada yang ditelantarin, ada yang disiksa, ada yang gaji kakak dibayar. Bagaimana tuh, Bang? Iya, Abang juga tahu. Tapi kan itu biasanya menimpa TKI ilegal. Kalau Abang ini resmi. Lagi pula Abang pergi cuma sampai punya modal. Kalau punya modal, kita kan bisa usaha sendiri di sini. Abang berangkat dulu ya. Doakan Abang. Bapak berangkat ya. Kamu jangan nakal sama Ibu. Iya, Pak. Tapi Bapak janji ya cepat pulang. Iya. Bapak janji. Kamu juga doain Bapak. Biar Bapak cepat dapat uang, supaya Bapak cepat pulang. Ya, sayang ya. Woi. Tuh, Tuhan. Bener kan yang gue bilang? Itu. Tuh. Beneran apa? Suaminya Maimunah bakalan pergi lama. Makanya ntar lu pade bantuin gue ya. Bantuin apaan? Yang itu. Kalau lakinya Maimunah pergi terus kagak balik-balik, nah entaran juga kan dia jadi janda. Terus gue jadi gampang deketinnya. Goblok lu. Ngerti Bang, tapi suaminya itu bakalan balik lagi, Bang. Siapa yang tahu? Bisa aja kan dia di sono kawin lagi atau mudah-mudahan aja di sono mampus. Iya, Bang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bener-bener deh tuh. Maimune. Lame-lame bikin Abang tambah gemes aja.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Maya. Apa kabarnya? Biasa. Gimana nih? Mau ngelihat suratnya si Maimune dari lakinya, adik kagak nih bulan ini nih? Oh iya, sebentar ya kan. Oh iya nih, ini ada surat buat Maimunah dan juga ada titipan uang. Maaf bang, boleh saya tahu surat kuasa dari Maimunah nggak? Aduh gimana sih, emang udah kerjaan aneh tiap bulan, masa surat kuasa melulu? Ya maaf bang, ini hanya peraturan. Iya, ada sih kayaknya, untung gak kebuang tadi. Sebentar ya bang. Mudah-mudahan aja si bego kumisan ini kagak tahu kalau surat kuasa ini palsu. Tanda tangannya juga palsu. Boleh. Iya. Cukup. Silakan ambil. Kalau gitu Ani permisi dulu ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berarti ame ini nih udah 10 bulan Maimunah kagak dapat surat atau duit dari suaminya. Sekarang gua yakin Maimunah pasti mau gua kawinin. Assalamualaikum, Mei. Waalaikumsalam. Nih, tadi abang jalan-jalan ke pasar. Terus entuh ngelihat jeruk seger-seger banget. Jadi ingat sama Mei. Nih. Ya udah, kita ngobrol di dalam aja yuk. Bang. Maaf, Bang. Laki ayah pan kagak ada di rumah. Agama kita pan ngajarin kalau bini sendirian di rumah kagak boleh nerima tamu laki-laki, Bang. Ntar jadi fitnah. Iya. Tapi kan abang sengaja kemari mau ketemu sama Me. Lagian laki Me kan belum tentu pulang. Ya, biar kate laki ayah jauh, tetep aja, Bang. Ayah kagak bisa. Kagak boleh, Bang. Maaf ya, Bang. Iya deh. Lain kali aja. Tapi ini jeruk, ambil deh. Bukannya ayah nolak rejeki, Bang. Ayah juga kagak bisa terima. Maaf ya, Bang. Alah, ini udah capek belinya. Udah gak apa-apa, ambil. Ayah punya sakit mah, Bang. Kalau ayah makan jeruknya, ntar mah ayah kambuh. Maafin ayah, Bang, ya. Udah deh, kalau gitu abang pulang dulu deh. Bang, jeruknya bakal ayah aja, ya. Di jeruk, seger deh. Ayah jadi ngiler nih, Bang. Lu apa sih yang kagak doyan? Batu digulain lu emut. Ya udah deh, abang pulang dulu ya. Empor Natal, awas lu ya kalau berani-berani godain Bang Yaya. Ya Allah, Mpok. Ayah kagak lakuin apa-apa, Pok. Kan Bang Yaya sendiri yang nyamperin ayah. Ayah juga kagak nanggepin. Alah, ada gue aja lu pura-pura kagak nanggepin. Coba kalau gue kagak ada, nyosor lu. Thank you.
Ada apa, Pok? Udah, gak usah basa-basi. Lu tahu kan, gue kesini mau apa? Iya sih, Pok. Tapi maaf, Pok. Ayah belum dapat kiriman duit dari laki ayah. Ayah juga belum dapat upah nyuci. Ntar deh, Pok, kalau duitnya udah ayah terima, ayah langsung bayar untuk duit kontrakannya. Upah nyuci, kiriman uang. Dari dulu alasan lu itu aja, tapi dibayar kagak. Hei, Maimunah, lu tuh udah nunggak bayar kontrakan 2 bulan. Kalau gua udah gak sabar nih, gua usir lu dari sini. Ya Allah, Pok, jangan diusir. Ayah sama anak ayah mau tinggal di mana? Udah, Pok, usir aja di perempuan. Di sini cuma bikin ribet aja. Apa lo? Lihat gue, nantangin gue, hah? Sekarang gini aja, gue kasih waktu lu 1 hari. Besok kalau lu nggak bayar juga, lu pergi dari sini. Oh. Bang Yaya, mampir bang, mampir. Ada apa, Pok? Kenapa marah-marah sama Maimunah? Dia nih, kagak bayar kontrakan 2 bulan. Emang kontrakan nenek moyangnya? Tapi Mpok jangan marah-marah, malu. Ini bulan puasa, bulan suci. Ntar puasanya batal lagi. Emangnya udah berapa bulan si nunggaknya? 2 bulan, 500 ribu. Ya udah deh. Nih, 300 ribu dulu, 200 ntar. Yeh. Ya Allah. Sudah gak apa-apa. Kebetulan, abang lagi punya duit. Lagian kan, kita ini tetangga deket. Terima kasih banget Bang Yaya. Ntar ayah kalau dapat duit hasil cucian, ayah langsung bayar bang, langsung ganti ayah ya. Kagak usah dipikirin. Abang ridho ikhlas lillahi ta'ala. Bagian ini kan bulan Ramadan. Kata orang, kalau di bulan suci ini kita banyak bikin amal, pahalanya gede. Bang, bang, kalau gitu kontrakan ayah dibayarin juga ya. Giliran lu ntar. Iya bang, entar malam ya bang ya, ya. Ntar tahun depan, itu pun kalau lu masih hidup. Ya. Kalau Maimunah jadi bini gue, kayaknya asik juga nih. Boleh juga nih dicoba. Kudu buru-buru balikin cucian. Ayah tinggal duluan ya bang ya. Nyok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasti cucian dari langganan gue kan? Ayah mah kagak ngambil langganan empok. Ayah nyari langganan di kampung sebelah, Pok. Ini mah ibu-ibunya sendiri yang ngasih ke ayah. Ayah kagak bisa nolak. Alah! Jangan bohong lu. Maimunah, ini ada cucian 2 lagi. Cepet ya. Bu, biar saya aja yang cuci, Bu, ya? Enggak, Maimunah aja. Karena kamu cucinya nggak bersih. Maimunah lebih bersih. Lu pikir gue akan diam aja kalau lu ngerebut langganan gue? Lihat aja ntar apa yang bakal gue lakuin sama lu. Assalamualaikum.
Maaf om, ganggu. Kami dari Yayasan Yatim Piatu Nurul Qolimah. Udah. Gue tahu lu pada mau minta apa ya, minta sumbangan kan? Iya om. Kagak. Rumah ini kagak terima sumbangan-sumbangan apa-apa, ngerti? Pergi. Ini bulan puasa om, om harus banyak-banyak bersedekah. Nanti om masuk surga. Orang bersedekah di bulan puasa pahalanya 70 kali lipat om. Gue kagak perlu pahala-pahalaan. Yang gue perlu duit. Kecil-kecil lupa ada berani nyeramain orang tua ya, kagak sopan. Pergi. Assalamualaikum om. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, amal ya Bu. Oh iya, benar. Terima kasih Bu. Sekarang ya. Kalau satu orang aja ngasih 1.000, kalau dia sehari 100 rumah, udah 100.000. Kalau 200 rumah, buset, dikaliin sebulan, gile aja kali ya itu anak. Ini nih berarti bisnis gede nih. Ini benar-benar harus Aye manfaatin nih. Tuh anak-anak tinggal dikoordinir, udah deh, jadi duit. Banyak-banyak minum biar besok nggak haus. Anak-anak pemabukan begini nih pas buat bantuin kerjaan gue. Pasti mereka akan mempermudah semuanya. Tuh dia bang, sasaran kita empuk. Yan, Yana, sini. Bang Sogol. Lu mau bantuin gua kagak? Ntar gua kasih duit. Bantuin apaan, Bang? Ya, elah. Sekarang lu kumpulin temen lu dah, bangsa 10 orang ya. Tiap orang ntar gua kasih 20.000. Buat lu gua kasih lebih. Ya, Bang, ntar ya. Lu pada mau duit enggak? Mau. Usah, mau semua. Ayo turun, buruan. Ya, cepat. Pelan-pelan. Cepet, maafnya kasih. Ujang kecit nih buat lo nih. Kudu dapat banyak kecit juga. Nih buat lo Bir. Ayo. Lu dengerin nih baik-baik ya. Ntar kalau ada yang nanya, lu kudu jawab semuanya dari Yayasan Yatim Piatu apa? Aroman. Iya, benar. Yaudah, cepet ayo. Pasang muka melas lu ya. Ayo, semua rumah lu kiterin. Ayo, cepet. Sogol yakin pasti sukses. Hadir, amin. Ketawa. Cuma tinggal segini. Bang Darman kemana lagi? Kagak kasih kabar.
duit juga kagak. Bagaimana ya ayah bisa bayar duit kontrakan? Duit sekolahnya sih kasih. Duit makan. Ya Allah. Ayah mesti bagaimana? Banyak dapatnya nak? Si bang, setorannya. Mana? Sini, 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 sini. Si bang, setorannya bang. Deh bang, bang lagi. Duit. Siapa yang izinin abang masuk? Duduk kagak permisi. Siapa yang kagak bilang-bilang? Tadi abang udah ketok-ketok pintu keras banget. Lu kagak denger. Pas abang colek, pintunya kebuka. Abang masuk aja sekalian jagain kalau ada maling kan bahaya. Bang. Mendingan sekarang abang pulang deh sono. Kagak baik bang, ayah lakinya kagak ada di rumah. Ntar orang bilang apa bang? Udah deh sono pulang. Beletri, khawatiran banget. Lagian kan abang kesini cuma mau namu doang. Ini udah mau buka puase. Mendingan abang buka puase di rumah sono sama bini abang. Mei, gini nih. Abang merhatiin udah lama nih. Abang jadi jatuh kasihan, ini niatnya cuma nolong ya. Mending kawin aja deh sama abang, mau gak? Astagfirullahaladzim, Bang Yaya. Ayah punya laki, Bang. Abang juga punya bini. Ingat, istighfar. Alah, kalau soal bini abang mah gampang, itu urusan abang. Abang cuma gak tega ngeliatin lu kayak gini terus. Kita kan gak tahu laki lu disono ngapain aja kerjanya. Bisa-bisa dia udah kawin lagi. Terus, lu lihat nih, udah berapa lama lu kagak diurusin sama dia. Nah, sebagai perempuan pun, lu berhak lu ngajuin gugatan cerai. Nah, lu urus deh tuh. Nanti soal duitnya biar abang yang tanggung ya. Biar kate Bang Darman sampai gini hari kagak ada kabar, dia kagak pulang-pulang, ayah tetap akan nungguin di sini sampai dia pulang, Bang. Ayah cinta sama Bang Darman. Hari gini lu ngomong cinta, cinta. Emang lu sehari-harinya makan cinta? Hah? Lu mikir dong, anak lu masih kecil. Masih depannya gimana? Lu mau hidupannya terus-terusan begini? Enggak kan? Nih gue tanya nih sama lu nih. Selama laki lu pergi, pernah enggak ngasih lu duit? Ayo jawab sama lu. Pernah enggak? Kagak kan? Mau kayak gini terus hidup lu? Udah deh lu lupain tuh laki-laki. Siapa tahu dia di sono juga kawin lagi. Bang Yaya denger ya. Kagak mempan semua omongan entu. Ayah percaya sama Bang Darman. Dia mah bukan laki-laki yang begituan. Udah deh sekarang Bumil balik dia balik. Masa lu tega gitu sih? Bang, ayah bisa teriak ya. Ayah suruh semua kampung orang kesini. Ayah mau usir abang sekarang juga. Buruan pergi ayah bilang. Pergi ayah bilang. Bener sih. Ayah pergi. Bang Yaya. Mampir yuk. Buka puasa di sini aja, Bang. Ayah udah masak ikan pepes loh. Enak loh, Bang. Yuk. Gua kagak doyan ikan pepes lu. Sombong amat sih jadi orang. Gua dukunin mabuk lu. Capek.
cakep ya kelakuan. Udah punya laki, masih masukin laki orang. Tampang aja alim, kelakuan PSK. Astagfirullahaladzim. Alah, percuma lu puase, kagak ada artinya. Mendingan tuh, lu nongkrong tuh di sana tuh, di warung-warung. Remang-remang aja sekalian. Ini penting, Pak. Kang Yaya. Kang Yaya lakinya Mpok itu. Kenapa laki gua? Lakinya Mpok itu, Pak ya. Lagi pacaran, Pak, sama perempuan tuh yang tinggalnya di sebelah rumah Ayah. Yang benar loh. Sumpah, Pak. Ngapain ya bohong, Pak? Kurang ajar banget dia. Emang tuh perempuan jande? Mending jande. Lakinya masih ada, Pak. Tapi jadi TKI, nggak pulang-pulang. Udah punya laki, masih berani gangguin laki gue. Gatel banget tuh bebek. Biar gue labrak tuh budak. Antar gue ke sana. Nah kan, kemeja yang putih ini ntar sore udah harus diantar ya. Karena besok pagi mau dipakai bapaknya anak-anak. Iya, Bu. Ha! Lo yang namanya Memune, ha? Iya, Bu. Jangan bangga bego lu ya. Dasar bebek gatel lo. Lo masih kurang sama laki atuh, ha? Ampe laki gua mau lembat juga. Laki yang mana, Po? Laki ayah lagi pergi kerja. Yang kemarin menggrip kelonan sama lu, entu Kang Yaya laki gua. Lo mau ngerebut dia, ha? Gua besat nyaho lu ya. Itu fitnah, Po. Ayah sama Bang Yaya kagak ada apa-apa. Bener deh, Po, itu fitnah. Mana ada yang maling yang mau ngaku hari gini, ha? Sekali lagi lu godain laki gue, gua laporin sama polisi. Mulai hari ini, gue gak suruh lagi lo yang cuci. Bisa-bisa laki gue yang lumat juga. Bu, cuciannya biar ayah aja yang cuci, Bu. Ya? Iya, iya, iya. Boleh nih. Terima kasih ya, Bu, ya. Gue bilang juga apa, hah? Jangan coba-coba lo yang lawan gue. Gak menang lo. Beri ayah kesabaran ngadepinnya ya Allah. Apa-apa ya Allah, ayah mohon Bang Darma bisa cepat pulang ngumpul lagi bareng ayah yang masih kasih. Bu, ibu kok nangis? Ibu kagak apa-apa, kagak nangis. Ibu ingat bapak ya? Apa bapak nggak akan pulang? Insya Allah, bapak cepat pulang. Makanya kita berdua harus terus berdoa pada Allah supaya bapak cepat pulang, supaya bapak selamat, ya? Yeah. Assalamualaikum. Pegel nungguin suami lo pulang. Udah deh, mending kita kawin aja nih. Kan ayah udah bilang, Bang.
Ae mau nunggu ampe kapanpun ampe Bang Darman pulang. Lama-lama gue gak sabar ngadepin lu. Yaudah deh, kalau lu kagak mau dikawin, cepet lu lunasin utang-utang lu. 4 bulan nih kontrakan lu udah gue bayarin, cepet. Bang, Ae butuh tempo, Bang. Tempo. Lu kira orang bisa kenyang makan tempo, ha? Yaudah, sekarang gini deh, yang gampang aja deh. Kalau lu kagak bisa bayar utang lu, lu kawin sama gua. Kalau enggak, lu bayar utang lu sekarang juga. Nah, pilih mana lu? Pilih mana? Astagfirullahaladzim. Ya, Ae kagak bisa pilih dua-duanya, Bang. Ae kagak bisa ngelakuin dua-duanya. Rese lu ya? Ini kagak mau, itu kagak mau. Terus mau lu apa, ha? Gini. Ini suruh anak lu kerja sama gua buat ngelunasin utang lu. Oke? Kasihan masih kecil, Bang. Dia mau kerja apa? Buat narik sumbangan. Ayo. Mengutin sumbangan bagaimana? Jangan, Bang. Ayo. Jangan, Bu. Jangan kasih kerja, biar nanti utang kita lunas. Lu denger kan? Anak lu sendiri punya otak banding lu. Ayo. Bang. Bang Yaya kesian dia, Bang. Ayo, lepasin. Ayo. Lepasin tangan saya, Bu. Sakit. Ayo. Jangan, Bang. Eh, lu ingetin tuh tawaran gua baik-baik. Kalau lama-lama lu nolak, lu bakal celaka. Ngerti lu? Ayo. Ibu. Ayo, buruan. Cepet. Bang Yaya, mau kemana, Bang? Kok pakai bawa si Kasih segala, Bang? Emangnya Abang mau jadi babenya? Lu bawel banget sih, mau tahu aja urusan orang. Lu boleh kagak kalau anak lu gua pinjem? Ntar satu hari gua bayar 20.000. Bakal apaan, Bang? Anak ayah mau diapain? Lu banyak bacot bener lu ya. Pokoknya ntar gua balikin utuh kagak kurang apa-apa. Sambil bawa duit 20.000. Nu, si Mei. Anaknya juga ikut sama gue. Mau kagak lu? Boleh, Bang. No, lu mau kan ikut Bang Yaya? Ntar dapat duit. Tapi kemananya? Ya, kemana aja deh. Yang penting dapat duit, kerja, ya. Bang, bagaimana kalau minjemnya lebih dari satu? Emang anak lu ada berapa sih? Yang ini, anaknya Mbak Murni. Tiap hari dititipin sama ayah, Bang. Kali aja ayah dapat 40.000, kan lumayan, Bang. Ya, tapi boleh deh. Yang ini ceban nih, beda. Ya, sama deh, 20.000. Yaudah deh. Dah. Yaudah, ayo jalan, sono. Cepat. Yuk. No. Hari ini kita kemana nih, Bang? Kita hari ini ke masjid. Ini kan hari Jumat. Nah, di masjid pasti rame deh orang, ya. Kita tinggal taruh satu anak untuk satu masjid, ya gak? Sekarang nih gue banyak dapat kerjaan. Emang enak, geplak orang. Jadi Mpok yang lapor ke Mpok Rati. Apa salah ayah sih, Po? Sampai Mpok kagak demen sama ayah. Ya Allah, Po, itu mah fitnah. Ayah kagak ngelakuin apa-apa. Jangan sembarangan lu ya memfitnah orang. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Katanya puase, ngerti agame. Aku memang sengaja mau ribut sama gue, hah? Takut lo? Ae cuma kagak mau berantem. Ae kagak mau punya musuh, Pok. Dasar gatal lo. Doyan laki orang lo.
aja lo. Kok udah cepet banget pulangnya? Mari sini, sini, sini. Muka gile, ada yang ngasih duit cepek. Siapa yang ngasih duit cepek? Lo apa? Nih, dia yang ngasih. Dia bilang kalau abang butuh dana, dia bisa membantu. Oh iya? Iya. Dia juga ngasih 100.000. Wah, 100.000? Bang, jangan, itu yang kasih. Kagak ada duit-duit lo. Lo kagak boleh megang duit. Bandel juga lu, kayak emak lu. Kalau gua kagak kasihan sama lu, sama emak lu itu, lu udah tidur di bawah jembatan jadi gembel beneran. Ngerti lu? Kemana ya tuh anak? Mana udah sore. Kesian amat si Kasih. Dia lagi puasa. Masih untung tuh anak bisa puasa sampai maghrib. Ya Allah, lindungi anak ayah, ya Allah. Hati-hati lo, jatuh besok lo kagak bisa kerja lagi lo. Oh. Bang, gue haus nih. Boleh beli minum nggak? Iya, iya. Makasih ya, Bang. Bang, ya, ayah juga lapar. Lu budek ya? Gue kan udah kasih tahu lu. Lu kerja ini nih buat ngebayar utang emak lu. Jadi lu jangan ngarepin ada duit deh. Sek lu. Ya ampun. Kemana si Bang Yaya bawa tuh anak? Kesian amat si Kasih jam segini belum pulang. Kebangetan deh si Bang Yaya. Mana Aika gak bisa berbuat apa-apa lagi. Ibu! Ya Allah, Kasih. Mau dibuka puasa? Belum, Bu. Pasti lapar ya. Kesian. Ayo kita makan. Woi, jangan lupa besok pagi gue jemput lagi ya. Kenapa Bang? Bu, kok mengejar sama kita sih? Apa karena utang ibu banyak ya? Semuanya salah ibu sih. Ibu belum bisa bayar utang-utang ibu sama Bang Yaya. Mendingan sekarang lu tidur deh. Jangan lupa baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, anak lu mana? Kasih masih tidur, Bang. Muka gile lu. Jam segini masih tidur. Manja bener. Bang Yaya, kesian Bang tuh anak kecapean kemarin. Yang namanya orang kerja itu capek. Kagak ada kerja yang kagak capek. Bang Yaya, maksud Ae, tunggu bentaran apa Bang? Ampe dia bangun sendiri siangan dikit ya Bang ya. Enak aja lo. Lo kagak boleh ya? Anak lo kerja bareng gua. Ya udah, kalau gitu bayar aja utang lo. Ayo bayar semua utang lo. Bengong lo. Kayak ayam barusan nelen karet. Bisa kan lo? Bang Yaya. Bang.
Gembel pemalesan lo. Bangun, Ajun. Bangun. Pemalesan lo, ayo bangun. Ya Allah, Bang. Jangan begitu, Bang. Kesian dia lagi sakit, Bang. Ayah pada udah bilang. Gak ada sakit-sakit. Ayo. Cepat. Bang, jangan ditarik-tarik sakit. Makanya kalau kagak mau sakit, lu nurut. Ayo. Bentar, Bang. Kasih cuci muka dulu. Ah, udah deh. Gak usah cuci-cuci muka lo. Tambah gembel, tambah bagus. Oh, Bang Yaya kebangetan ya, Bang. Udah di hari ini dia di rumah aja, Bang. Dia kagak usah ikut. Terus, lu mau kagak lunas-lunas utang lu, ha? Ayo, ayo. Bang. Anak yatim yang kita tampung jumlahnya banyak, tapi ya fasilitasnya kagak memadai, sumber dana juga amat sangat terbatas. Suka kagak suka ya kita keliling buat cari dana. Daripada itu anak-anak kagak makan, jadi biarlah kita usaha apa aja, yang penting halal, amanahnya bisa disalurkan ke anak-anak. Sementara ini ada uang 2 juta. Pak Yaya boleh ambil dan bawa. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Pak, ya. Insya Allah, minggu depan saya bisa membantu lebih banyak lagi. Ya, ya. Ini aneh terima, Pak. Tapi, Pak Yaya, kalau ada waktu nanti, saya ingin mengunjungi dan melihat panti asuhan yatim piatu yang Pak Yaya kelola. Ngapain? Ayah lagi kecapean, Bang. Muka Empok tuh gak bisa bohong. Kalau dilihat roman-romannya, Empok nih lagi ada masalah. Yeh. Iya sih, Bang. Ayah seharian mondar-mandir cari kerjaan. Tapi kagak dapet-dapet. Bang Amin, kali-kali aja Abang bisa bantu Ayah. Cariin kerjaan yang kayak Abang begini, kagak PHP, Bang. Ayah kudu narik gerobak, kudu cari-cari barang bekas, kagak PHP, Bang. Gak salah, Pok. Gerobak ini berat, udah gitu panas lagi. Mana sanggup, Pok? Ayah yakin ayah sanggup, Bang. Lo, lo, jalan. Ah, main kartu aja sih. Gue lagi pusing nih. Lo, gue kasih tugas. Lu cari rumah di perkampungan aja, yang gubuk, yang murah, eh? Nah, kalau lu, lu cari anak-anak, 40-an orang, eh? No, buat bakal pura-pura jadi anak yatim piatu, eh? Iya, itu mah gampang dah, gampang. Gimana? Epan udah bilang, Bang. Tolong jangan ganggu Ae. Lu masih bandel aja, lu. Tolong, Bang. Ae harus ngurusin anak Ae yang lagi sakit. Jangan keras kepala, dong. Bang Yaya, tolong, Bang. Ae kudu nyuci ini baju. Ae takut kagak kering. Mendingan Abang pulang deh sekarang. Lagian siapa sih yang nyuruh lu nyuci? Ntar gua beli mesin cuci. Siapa lagi? Udah berapa yang lu minta gua kasih? Mau ya?
lo, gue kira siapa? Kalau lagi kucing batang panjang lo, di rumah yang dikasih ikan masih aja lo nyarikan busuk di luar, ha? Eh, dia lagi satu perempuan. Lo kagak tau diri banget sih lo. Lo baru udah punya laki, ha? Masih kurang laki atau sampai lo harus ngerebut laki gue, ha? Po, jangan salah paham, Aik kagak ngelakuin apa-apa, po. Beneran, po. Alah, dasarnya lo emang bludak lo. Lo kagak kapok gue gampar. Lo mau gue ceker lo, ha? Lo mau ceker. Eh, lo gitu amat sih. Kapok sekalian. Ini bulan puasa, jangan ribut dong, malu siang siang. Masih belum kapok lo. Lo gitu amat sih. Bagus ya, kayak film di telenovela. Pasin gue! Lo yang selingkuh, sayang-sayang bolong! Gak mau ngapain lo mesti bangun, ha? Udah! Keluar lo! Berubah jalan, keluar! Puasa! Puasa gimana? Anepin gue! Sini! Keluar lo! Berubah jalan, keluar! Dengerin baik-baik ya. Ntar lagi ada tamu agung yang bakalan dateng nih kemari. Kalau dia nanya, lu yatim piatu apa bukan? Lu harus jawab, iye be, kita yatim piatu, kagak punya bapak, kagak punya ibu lagi. Ngerti kagak? Jadi lu pada semua itu kudu pasang muka yang sedih, yang menderita banget. Ngerti kagak? Ketemu saya di masjid, kamu masih puasa. Kamu anak yatim piatu. Piatu. Iya, ibu dan bapak saya masih. Begini Pak, sebetulnya memang anak ini belum yatim piatu Pak, tapi nyentulah, ya yeah? Kita udah kagak tahu di mana bapaknya, di mana ibunya, udah kagak keurusan, kasihan banget. Thank you.
saya baru bisa membawa uang 20 juta. Masya Allah, amin. Alhamdulillah, wa syukurillah, subhanallah, subhanallah. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak. Tua itu datang, gue udah ngomong apa, hah? Gue ngomong apa tadi, hah? Tadi Bang Yaya bilang... Diam lo! Gue gak tanya sama lo! Kan gue sudah bilang sama lo, lo harus ngomong kalau lo anak yatim piatu, iya kan? Kenapa lu kagak mau bilang? Jawab! Kata ibu kasih, kita gak boleh berbohong. Kalau berbohong itu dosa. Kecil-kecil udah berani mau nyeramain gua. Anak sama ibu same aja keras kepala. Sekarang ini gue lagi seneng nih. Makanya gua kagak marah. Tapi lupa deh. Kalau sekali lagi ada yang berani bandel ngelawan aturan gue, gue bejek-bejek kalian semua. Ngerti gak? Ngelakuin ini ame lu. Iya, iya, Bu. Masya Allah. Bener-bener deh tuh Bang Yaya. Kasih kudu cerita ame ibu ya. Semuanya ya. Ayo, kita masuk dulu sekarang. Duit! Kalau lu pada punya duit, berarti lu bisa miara jabla yang banyak. Nah, ayo kita tos dulu nih. Tos! Assalamualaikum, Pak Ranti. Assalamualaikum. Salam. Perempuan gatel. Ngapain lu sini? Udah berapa kali gue bilang jangan pernah deketin laki gue lagi. Ayo datang ke sini justru mau cari Pak Ranti. Lu jangan banyak alasan deh. Lu ke sini mau nemuin laki gue kan? Kang Yaya kan? Kang Yaya nggak ada. Mendingan lu saling pergi. Pergi sana. Kok ayo bilang dengerin bentaran, Pak. Ada apa, Pak? Ini satu nih, perempuan gatel ini datang sini menemuin laki gue. Kagak, Pak Murni, ayah datang ke sini justru mau ketemu Pak Ranti, mau ngasih tahu kalau lakinya dia itu Bang Yaya ngerjain hal-hal yang kagak bener. Bang Yaya itu buka yayasan palsu, Pak. Udah gitu dia bikin surat-surat palsu, nyuruh anak-anak sekampung kita ini untuk kerja minta sumbangan sama orang-orang kaya. Nah, habis gitu duitnya kagak tahu buat apa. Lo jangan bohong lo ya. Laki gue tuh enggak model kayak begitu. Astagfirullahaladzim, itu anak gue. Pak Murni, kalau kagak percaya sama Aye, tanya aja sama si Reno. Dia habis ngapain tuh, disuruh siapa? Iya benar. Kita disuruh kerja sama Bang Yaya. Nanti duitnya buat yayasan dia katanya. Iya benar. Kita di panti asuhannya di Jalan 3. Terus katanya Bang Yaya, kalau ada orang yang nanya sama kita, bilang kita tuh anak yatim piatu. Iya, Bu. Baru saja anak saya bilang. Beberapa hari ini dia kerja untuk Bang Yaya.
mintain duit ke orang-orang untuk yayasannya. Anak Ayah juga cerita kalau dia tuh nggak mau kerja lagi, takut sama Bang Yaya, takut dipukul. Kayak Kasih tuh, anak yang Pau Maimunah. Maimunah, maafin Ayah ya. Selama ini Ayah udah salah paham sama lu. Iya, Pau, kagak apa-apa. Yang penting sekarang kita kudu temuin Bang Yaya secepatnya. Sebelum orang-orang kampung, nanti ada apa-apa, Pau. Ayo, kita cari dia. Bener, Pau. Dia bikin anak kita jadi nggak bener. Iya, Bu. Kerjanya nggak adil lagi. Dia harus kita beri pelajaran, Ibu-Ibu. Iya, iya, iya. Kasih pelajaran tuh. Ayo, Ibu-Ibu. Kita susulin Bang Yaya. Berarti lu udah mau gue kawinin, Nyok. Ayah datang ke sini bukan mau kawin, Bang. Ayah kemarin mau ngasih tau Abang kalau orang sekampung udah pada tahu kelakuannya Abang kayak kagak bener. Ya udah deh, Bang. Mendingan Abang berhenti itu kelakuan, Bang. Sembarangan lu berani-beraninya ngomong kayak gitu sama gue. Lu datang ke sini sendiri kan? Ayo, gue kawinin sekalian. Ayo. Yang mana orangnya? Kenapa nih mak-mak pada kemari pakai daster? Kalau di sini kangen sama Abang. Oh, ternyata elu biang keroknya, he? Kita semua udah pada mikir Maimunah yang kagak bener, tapi ternyata elu yang dajal ya. Pakai buka yayasan palsu lagi lu. Elu nyuruh anak-anak kerja lagi puasa. Di mana otak lu, Bang? Hah? Keterlaluan lo ya. Gua malu punya laki kayak lu, tau gak? Urusan rumah tangga jangan diomongin di sini, malu. Mulai yuk, yuk. Gak bisa. Ini masalah ada hubungannya dengan kita semua. Lu udah bikin anak kita kerja siang malam. Enak aja, tanggung jawab. Anak lu pade kerja sama gue kan pulangnya buat duit 20.000. Agak terima kasih ya. Hei, Bang Yaya, mereka itu anak kecil. Gak boleh kerja dong. Lagian kalau mereka kerja, harus ada izin dong dari orang tuanya. Ya udah deh, gua kan sekarang udah gak kerja itu. Udah pulang, nyuci di rumah, no, pulang. Ayo kita kerjain dia. Ayo, ayo.
maafin ibu ya. Ibu kagak bisa beliin apa-apa buat kasih. Gak apa-apa bu, ibu jangan sedih. Kan ibu bilang baju dan perhiasan yang bagus itu hati kita. Kita masuk yuk. Assalamualaikum.